Masuk. Ya, musik. Jangan tuh kayak gini ya. Iya, semua tangan ke atas, tangan. Ayo. Iya, Paris. Wah, tetap artis. Siapa lagi? Mama-mamanya ada. Iya, siap. Ini. Oke, belas ini. Siap, ayo semua. Pamulian ujung timur, ujung utara. Oh, ujung utara. Ujung utara mengarah ke timur. Perbatasan dengan Perbes Bumi Ayu ke sana bisa. Itu warga Kalipada dan hari kita Ramadan nomor urut 12 dan Bapak Muhammad Hanafi SOS selaku anggota dewan DPR Pusat RI itu Bapak Muhammad Hana. Mumpung masih ada waktu, lebih menunggu saudara dulu untuk menyongsong kemenangan Bapak Rahmat Harsono Dewan Kabupaten iya. Untuk menjadi anggota Dewan Provinsi nomor 12 dan Bapak Hanafi DPR RI nomor. Merdeka! Merdeka! Terima kasih, guys, mulai serak. Merdeka!
Ya. Terima kasih kepada warga Sunda semuanya. Assalamualaikum. Dan terima kasih kepada Bapak MC. Dan Mbak Ana untuk mempersiapkan ini. Mbak Ana, Mbak Rohan. Pengen jangkeng neta, rantau. Iya, rantau. Pantes pegang. Diberi obat awet mora ya cenah. Siap? Merdeka! Merdeka! Kurang kompak. Merdeka! 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 Muhammad Hanafi! Jadi! Muhammad Hanafi! Jadi! Muhammad Hanafi! Jadi! Bintang Ramadan! Jadi! Bintang Ramadan! Jadi! Bintang Ramadan! Jadi! Rahmat Arsono! Rahmat Arsono! Rahmat Arsono! Alhamdulillah! Niuk deh! Tambahan ya energi, nama energi. Oh,
Semuanya tetap semangat. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati para sesepuh, Mas Rahmat, Mas Bintang, kemudian Ketua DPC Al Muharram, Ketua Ranting Sulu Sunda, dan hadirin sekalian Bapak dan Ibu yang kami hormati. Sudah kenal saya belum Bapak Ibu? Belum. Sudah apa belum? Belum. Nama saya Muhammad Hanafi. Saya lahir di Korea, besar juga di Korea, di Korea Cilacap tapi bukan Korea Selatan, di Kroya Cilacap, depan Puskesmas Kroya, Puskesmas 1 Kroya, ada toko mebel, itulah rumah saya. Saya sudah dua kali menjadi anggota DPR di daerah, dan untuk kali ini saya ditugaskan oleh partai untuk calon di DPR pusat dengan nomor undian 2 bareng bersama Pak Bintang yang juga ditugaskan oleh partai untuk calon di provinsi dengan nomor urut 12. Pak Arif, alhamdulillah pada hari ini, pada hari Jumat, hari Minggu, siang menjelang sore, kita semua dapat berkumpul pada tempatnya Mas Rahmat untuk acara konsolidasi pemenangan pemilu 14 Februari 2024 antara saya Bintang Ramadan, Mas Rahmat Karsono selaku calon DPR di Kabupaten dan Pak Hanafi selaku calon DPR pusat atau RI. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu yang kita tunggu sahabatnya dari akhir kelam. Terima kasih kehadirannya bapak-bapak, ibu-ibu semua pada siang hari ini. Kepada saudaraku Pak Hanafi selaku calon DPR RI atau pusat, selaku juga ketua DPD PAN Kabupaten Cilacap, Mas Rahmat Harsono selaku tuan rumah, dan juga caleg DPRD Kabupaten yang selaku juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Cilacap. Perkenalkan Bapak Ibu semua, tadi mungkin sudah disinggung oleh Pak Hanafi, saya namanya Bintang Ramadan, aslinya Korea, tetangganya Pak Hanafi, Korea Cilacap, Kroyang ya Pak Bu. Kebetulan
rumahnya dekat dengan Pak Hanafi, jajaran sebelahan. Saya ditugaskan oleh DPW PAN Provinsi Jawa Tengah untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi pada Pemilu 2024. Amin. Saya di sini mohon doa restu dan dukungannya serta coblosannya, nggih, Bapak Ibu. Ikhlas atau yang, nggih? Alhamdulillah, mudah-mudahan suara dari Bapak Ibu dapat menutup kekurangan-kekurangan saya di desa-desa lain. Untuk desa kali ini ada di desa Surusunda. Surusunda pokoknya mantep lah, kompak semuanya. Sama Kalipada, Pak. Ayo. Kalipada. Kalipada. Kalipada yang berbatasan dengan Brebes. Iya. Mungkin bahasanya juga campur Sunda ya, Pak ya. Saya sedikit kurang paham kalau Sunda. Bapak Ibu bisa lihat di sana itu ada contoh surat suara Mas Rahmat yang kertas warna hijau nomor 1, saya nomor 12, kertas warna biru, dan Pak Hanafi warna kuning nomor 2. Jangan sampai salah nih Bapak Ibu. Tadi sudah disinggung Pak Hanafi perlu suara banyak, sekitar 130.000 suara. Kalau saya lebih sedikit, sekitar 110 suara. Untuk daerah pemilihan, saya dan Pak Hanafi sama, kita sama-sama jalan, sama-sama bertandem. Di sini ditandu dengan Mas Rahmat. Wilayahnya untuk saya dan Pak Hanafi adalah Kabupaten Banyumas. Oke, dari Kalipada, silakan. Dikasih, coba bisa ya, Taman Juru. Ayo joget lagi Bu. Ayo. Nanti boleh request ya. Nyanyi lagi boleh nanti. Luar biasa, semangat sekali. Ayo siapa kali ini yang mau joget lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang belum jawab berbunyi. Tunggu aja. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati wabil khusus Bapak Muhammad Hanafi selaku caleg DPR RI, wabil khusus kepada Mas Bintang Ramadan caleg DPR Provinsi, dan wabil khusus Mas Rahmat Hansono juga nih. Dan para bapak, para ibu, rekan-rekan, teman-teman, semua kaula muda yang hadir pada kesempatan malam anus sore hari ini. Okay. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi yang alhamdulillah sore hari ini kita dapat berkumpul, berkonsolidasi bersama untuk kemenangan Partai Amanat Nasional. Wabil khusus di Desa Surusunda dan Desa Pamulian. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bersama ini betul-betul akan terwujud di 2024 nanti tanggal 14 Februari. Allahumma amin. Rabbal alamin. Selawat serta salam marilah kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tapi acara kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin. Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan sapa dulu nggih. Yang Surusunda sebelah mana? Surusunda. Teriaknya mana? Surusunda Jaya. Dalam? Surusunda Jaya. Coba sekali lagi, Ge. Surusunda Jaya. Agar lebih keren, Surusunda Jaya, 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 gitu, Ge. Coba sekali lagi. Surusunda Jaya, Jaya, Jaya. Mantap. Sekarang untuk Desa Pemulihan mana nih? Pemulihan. Jangan kalah semangat, Ge. Desa Pemulihan, tapi Dusun Kalipada. Mana suaranya nih? Dusun Kalipada. Kalipada, Jaya. Oke, siap, oke. Kalipada, Jaya. Jangan kalah sama Surusunda, oke. Kalipada, Jaya, Jaya, Jaya.
oke? Coba sekali lagi. Kalibada jaya, jaya, jaya. Mantap, gak kalah. Tepuk tangan buat semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semuanya, hari ini adalah hari yang bersejarah untuk kita semuanya. Partai Amanat Nasional insya Allah akan membirukan langit khususnya Kalibada dan langit Surusun, Sunda. Kita buktikan nanti di tanggal 14 Februari kita berbondong-bondong datang ke TPS coblos Partai Amanat Nasional. Untuk yang di kabupaten nomor 1, untuk yang di provinsi nomor 12, untuk yang DPR RI nomor 2. Hafal nggih? Coba mau tak bolak-balik kenapa gitu. DPR pusat Hanafi. Ya, tadi gitu ya. Biar kompak ya. DPR provinsi Bintang Ramadan. DPR kabupaten Rahmat Harsono. Coba DPR RI Pak Muhammad Hanafi. DPR RI Hanafi. DPR provinsi DPR provinsi Bintang. DPR kabupaten Rahmat Harsono. Lu beri itu cicing bae ke pokokan ya bintisan meren pantun. Masa nanti hadiahnya dibawa sama MC. Aduh. Ayo. Dari buka barang bintisan. Kalipada yang punya pantun silakan untuk maju. Untuk maju. Beli tomat. Nah, kumaha? Campur kopi. Beli tomat. Campur kopi. Beli tomat dimakan ikan hiu. Mas Rahmat, I love you. Nah, gitu salah satu. Nah, sok, lebih HD, mangga tadi. Silakan Mas. Untuk menggoyangkan di sini. Iya. Semangat. Ya bergoyang yang lagi. Mana mereka? Lemas. China bea. China bea pengen lemas. Itu si ayam masih. Doi. Ya musik. Yo yang lainnya, monggo. Masuk tadi. Ayo. Semakin banyak, semakin meriah, semakin berbahagia. Iya. Ini kader-kader Bapak Rahmat Harsono. Sekaligus Bapak Napi, Bapak Bintang Ramadan, walaupun mereka di ujung di sana juga sangat antusias dan peduli karena keramah tamahan para calon-calon dewan yang hadir di sore hari ini. So, goyang, nah kebener goyang, nu mantap.